Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Hari ini saya ingin membawa anda menyimak satu video yang berjudul Anak Bule Ngomong Lancar Bahasa Ibu. Apakah bahasa ibunya, guys? Itu persoalannya. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada RC Channel, guys. Seperti biasa, yang lo berikan sokongan dan dukungan kepada RC Channel, berikan subscribe, like, share, juga komen yang membina, guys. Saya tidak sabar lagi, guys. Apakah bahasa ibu kepada bule ini, guys? Ayo kita simak cuplikan video ini. Iki tak? Kok cuma gini tak? Iya. Mami wes apa geng? Dia bahasa Jawa ya? Assalamualaikum teman-teman, apa kabar puasa kalian? Akhirnya aku bikin vlog lagi setelah seminggu ya, seminggu lebih nggak bikin vlog karena aku sakit, suami sakit, anak-anak sakit, gantian. Jadi aku sakit, gantian panjang sama suami. Guys, awalnya anak-anak kan, aku sakit panas, demam itu sama tenggorokanku ini sakit banget, batuk-batuk terus menggigil gitu. Kalau suamiku sakit muntaber, dia juga sih ini sakit terus habis itu lanjut muntaber gitu. Jadi awal Ramadan di Swiss itu hari Senin tanggal 11 ya, tanggal 11 Maret hari Senin kita bolong langsung, nggak bisa puasa karena sakit gitu. Jadi hari Senin sampai Kamis terus Jumat kita puasa dan alhamdulillah lancar sampai sekarang. Walaupun masih meriang gitu di badan, masih belum fit banget, tapi tetap kita coba untuk puasa. Oh ya, aku mau berterima kasih sama teman-teman yang udah mau subscribe, like, sama komen di channel aku. Aku nggak nyangka banyak banget yang komen, yang subscribe. Terima kasih atas support kalian semuanya. Sekarang aku udah ada 2200 ya. 2200 sampai 2300 subscriber gitu. Terima kasih. Ya ampun, terima kasih banyak. Dan aku juga enggak nyangka sebanyak ini gitu. Jadi kalau ada komentar yang belum terbalas, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena banyak banget komentarnya. Iya. Insyaallah kalau ada waktu pasti saya akan balas ya. Aduh. Ya, sekarang kita mau bikin popcorn. Ini anak wedok request bikin popcorn. Kalian bisa lihat gimana caranya. Mungkin kalian semua udah tahu caranya gimana, tapi ini dia pingin menunjukkan karyanya. Dia pingin bikin popcorn pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ya, teman-teman, aku pingin bagi-bagi THR karena ini bulan Ramadan. Aku pingin bagi-bagi sedikit gitu pada subscriber aku yang udah support aku. Nanti aku kasih tahu caranya gimana ya. Oke, yuk kita segera ke dapur. Kita bikin apa? Popcorn. Oke, bikin popcorn. Yuk. Nah, sekarang kita udah di dapur. Kita langsung eksekusi. Ayo, ini dikasih itu. Ambil gunting. Ini popcornnya. Oke, itu popcornnya. Nah, kemarin banyak yang bilang anaknya dikasih mikrofon biar jelas. Nggak ngomong kok. Halo. Kamera. Halo. Oke. Akhirnya dia dibeliin papahnya mikrofon sama kamera. Iki to? Akhirnya dia dibeliin mikrofon ini. Halo, iki. Tapi sing iki ae. Sing apa? Sing wis dibuka baterai. Oh iya. Dia ngomong Jawa ya. Kita tetap di rumah tuh pakai bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Bahasa Inggris enggak pernah sama dia pakai bahasa Inggris. Terus masuk ini, masuk ini. Oke. Ya. Masuk dong. Oke, selesai. Sudah cuci tangan tadi ya.
cuma ngene tok. Iya. Bisa mencair. Makanya kalau mami masak tuh kamu harus lihat biar ngerti caranya yo. Iya. Oke. Dia kok bisa, banyak yang tanya kok bisa bahasa apa? Bahasa Jawa, bahasa Indonesia kenapa? Ya soalnya dari kecil anak ini tuh apa itu? Tak latih bahasa Jawa, bahasa Indonesia di rumah tiap hari. Jadi udah terbiasa. Terus pas ngomong-ngomong sama apa video call sama bapak ibuku di Indonesia di Kediri itu juga pakai bahasa Jawa gitu. Mami ki harus ngene ya mbek sendok. Iya. Kuwi. Mbek sutil. Oh, sutil. Aku pakai sendok. Sik. Coklat iki. Aduk-aduk ini. Woy, oh pelantan penampakan. Kayaknya dia sudah mencair ya. Dipanasin batonnya. Sekarang kita ambil Uya Hendy. Pelan-pelan sedikit ya. Oke. Diaduk-aduk lagi. Hah? Diaduk lagi. Gitu ya. Oke. Okay. Alright. Kapan jadinya ya? Wes, nanti masuknya iki. Oke, selesai iki. Oke. Okay. Nah, sing masuk lagi langsung gini ya. Nah, nene. Terus dia mah ditutup pakai tutup. Hah, ting. Hah. Panci ki. Sendiri. Ya, tutup. Iya. Ditutup. Ya. Kok anak bulinya pintar ngomong bahasa Jawa ya? Aku ndelok. Ndelok. Engko lek enek popcorn koyo jor-jor. Kata? Mencet letup. Gitu. Lagi wes mulai lah. Lagi wes mulai. Harus mulai. Eh, jadi buka. Oh, jadi buka enggak boleh ya. Awas panas. Minggir. Oh, minggir itu minggir ya, minggir. Aku seneng loh popcorn iki. Aku mau popcorn. Kalian seneng tuh. Laput itu meletupnya. Wow. Ini popcornnya ini sudah mulai meletup banyak ini. Dah dale aja. Kok bledos. Bledos. Beh uapi ya. Apa? Uapi. Kamu senang popcorn dong? Uh-uh. Enak. Meledos, wow. Meledos popcornnya. Meledak kan, meledak. Mami wes apa geng? Sabar ya. Oke. Wow, banyak ya. Wes apa geng? Wah. Oke, udah siap. Nah, wow. Udah mateng. Pelan-pelan. Udah mateng. Kau ya? Takut gak apa-apa? Iki bos. Iya, iki. Panas. Panas tanganmu lo. Sira lo. Udah mateng. Heeh. Ayo. Nanti makan, no. Bismillah sih. Bismillah. Enak gak? Enak. Asin apa manis? Asin gak? Asin. Enak. Oke, teman-teman, terima kasih. Thank you for watching. Insyaallah besok aku mau bikin vlog lagi tentang THR ya, insyaallah.
Demikianlah video daripada channel RC Channel, guys. Wow. Hari ini kita melihat anak bule ngomong bahasa cowok ya, ikut bahasa ibunya. Saya melihat dalam video ini, anak bule ini dia lebih suka berbahasa Jawa berbanding bahasa Indonesia, guys. Dia mahir berbahasa Indonesia, mahir juga berbahasa cowok, guys. Pada saya ini situasi yang sangat luar biasa, guys. Anak bule ini dia coba masak popcorn yang memang orang sudah tahu bagaimana cara bikinnya. Hanya tuangkan minyak, pas itu popcornnya tutup, pas itu dia meledak dan siap, guys. Namun bukan itu intinya. Intinya ialah anak bule ini lancar banget bahasa Jawa, guys. Kalau saya melihat dan mendengar bahasa Jawa sebelum ini, cara membahas bagaimana orang Malaysia juga belajar bahasa Jawa, bagaimana orang Indonesia juga belajar bahasa Jawa, kita kena paham 40% daripada jumlah penduduk yang ada di Indonesia itu berbangsa Jawa, guys. Daripada jumlah ini memang sangat banyak, guys. Kalau kita melihat dengan jumlah populasi yang ada di Indonesia seramai 275 juta jiwa. Bayangkan 40%-nya. Berapa ramai orang Jawa, guys, yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat dalam video ini, perkara yang paling menarik menurut saya ialah bagaimana kekuatan bahasa Indonesia itu, bagaimana kekuatan bahasa Jawa itu mempengaruhi anak bule ini sehingga dia dapat berbahasa lancar dalam bahasa Jawa, guys. Menurut Anda, kenapa anak bule ini begitu lancar banget berbahasa ibunya, guys, bahasa Jawa? Mungkin karena dia setiap hari mendengar percakapan daripada ibunya ataupun daripada lingkungannya semua orang-orang yang berbahasa Jawa, jadi secara otomatis dia dapat menguasai bahasa Jawa itu, guys. Sedangkan kalau saya sendiri mendengarnya memang rumit untuk dipahami, guys. Tapi persoalannya, kenapa anak bule ini memahaminya? Karena setiap hari dia mendengar, setiap hari dia praktis, secara otomatis dia dapat menguasai bahasa Jawa, guys. Apakah Anda setuju dengan fakta ini? Itu sedikit banyak pandangan daripada Raju Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan cuplikan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.